Halo sahabat-sahabat semua, selamat datang di channel saya. Kali ini saya mau berbagi sebuah kisah inspirasi yang bisa menginspirasi kita ya, tentang seorang YouTuber. Kenapa saya begitu tertarik untuk mengangkat dia di dalam video saya, padahal saya juga YouTuber. Ada kisah yang menurut saya ya bisa menginspirasi kita semua termasuk saya. Nah, kita bertemunya di sebuah komunitas YouTuber pemula. Nah, saya melihat bagaimana dia menampilkan videonya. Videonya seru-seru. Nanti akan saya ulas lebih jauh lagi video channel dia tentang apa. Nah, dan saya melihat bagaimana dia menjawab pertanyaan-pertanyaan orang yang bertanya sesuatu padanya. Dia cukup sopan dan lugas dalam menjawab. Nah, yang membuat saya lebih tertarik lagi adalah ketika dia mengungkapkan kalau dia itu seorang driver ojol. Tidak usah kita sebut nama perusahaannya ya, nanti kita kena tegur. Nah, saya katakan demikian, saya kagum. Mungkin bukan dia satu-satunya driver ojol yang jadi YouTuber, tapi saya lihat komitmen dia. Saya sudah lihat bagaimana video-video dia, kita sudah saling subscribe, jadi saya juga ikutin video-video dia dan cukup menarik karena saya juga hobi nonton, jadi ada hubungannya ke situ. Nanti lebih jauh lagi nanti akan saya sampaikan. Nah, dia ini namanya, maaf saya harus lihat laptop karena nggak hafal semua, namanya Rohman Andriansyah. Bisa dilihat nanti, saya tulis Rohman Andriansyah. Nah, berasal dari Mojokerto, Jawa Timur. Wow, Jawa Timur, Sumatera Utara, Medan. Jauh ya? Nah, kita dipertemukan di satu komunitas YouTuber pemula. Saya syukuri itu. Nah, beliau ini seperti saya bilang tadi, pekerjaan sehari-hari adalah driver online, ojek online. Nah, mulai nge-YouTube sejak tanggal 4 Oktober 2020. Wow, masih tergolong baru sebenarnya. Masih tergolong, saya udah lebih muda dari, maksudnya channelnya gimana? Lebih muda dari saya channelnya. Usia juga demikian ya. Nah, awalnya dia mulai buat YouTube ini, itu channelnya itu tentang gaming, tentang games. Tapi dia sepertinya mungkin dia merasa kurang nyaman dengan kondisi ini, dengan game ini. Jadi akhirnya dia berputar haluan. Dia pilih tema yang tentang sinema, ya, tentang sinema film. Jadi membahas film-film khususnya film-film lama. Saya lihat lebih banyak film animasi, film kartun dia bahas itu, dia kasih cuplikan-cuplikan dan cukup seru dan cukup menarik. Saya sendiri jujur gara-gara melihat beberapa video dia, saya jadi nyari filmnya di Google, di YouTube, pengen lihat selengkapnya gitu. Nah, ya, oke. Kenapa dia bagaimana dia memproses ini semua padahal dia seorang driver online ya, ojol. Nah, dia bercerita pada saat belum ada orderan masuk ke HP dia. Dia buat konten. Dan satu hal, dia menggunakan HP, tidak menggunakan laptop atau komputer. Ya, dia pakai HP, katanya dia lebih nyaman dengan menggunakan HP ini. Ya. Nah, dia mencari film, terus dia bahas-bahas film itu dan dia upload. Nah, terus yang namanya YouTuber yang aktif tentu kan menggunakan internet. Perlu internet, dan sekarang internet ya berhubungan berarti dengan kartu kuota. Nah, dia katakan dia memanfaatkan sebuah warkop tempat mungkin dia di mana biasa nongkrong sambil menunggu orderan ke ojolnya. Ya, dia memanfaatkan wifi di situ. Dia katakan begini, dua cangkir kopi sama dengan dapat film dan upload konten. Seru kan?
dia dua cangkir, dia ada modal, istilahnya modal dua cangkir kopi, dia udah bisa dapat mencari film dan mengupload kontennya. Nah ini seru Seven, ya dia ini seru. Jadi sambil menunggu order, nah ini nggak tahu, mungkin bukan dia satu-satunya ya, bukan yang saya tahu ya dia, mungkin banyak juga youtuber-youtuber lain yang profesinya sama dengan dia, tapi yang saya tahu dia. Nah saat ini channelnya sudah, dia sudah mendapat gaji loh dari AdSense, dia sudah mendapat gaji. Saya OTW tunggu. Oke, jadi menarik, saya bilang menarik untuk di apa ya, bagi saya sendiri beliau aja bisa memanfaatkan waktu kosongnya di tengah-tengah pekerjaannya, ya di tengah-tengah pekerjaan yang biasa dilakukan, untuk mencari side income, untuk mencari tambahan lain. Ini bagus, daripada dia mungkin hanya nongkrong-nongkrong, ngobrol-ngobrol, nggak dapat apa-apa. Mungkin kalau dia hanya nongkrong ngobrol, mungkin kopi yang dia minum bukan dua lagi, mungkin udah tiga. Sambil, karena kadang-kadang kalau bersama teman-teman, kita kan nggak sadar, kita sibuk ngobrol, ngopi, merokok. Nah beliau ini nggak, dia manfaatkan waktu itu. Ini teman-teman, banyak kita yang mungkin tidak bisa, yang nggak mau demikian memanfaatkan waktu. Nah saya juga demikian. Apalagi masa pandemi ini kita harus banyak di rumah. Saya nggak mau bengong. Ya saya terus berusaha mengolah apa yang bisa saya jadikan konten ya, jadikan video untuk diupload. Nah seperti saya bilang di video saya sebelumnya, saya mengupload itu sekali dua hari. Ya, jadi setiap sekali dua hari saya upload. Nah, itu dia kisah ini mungkin bisa kita jadikan apa ya, inspirasi bagi diri kita, sehingga kita juga bisa seperti itu memanfaatkan waktu yang kosong dan tidak menyerah. Ya, tidak menyerah. Ini ada koneksinya dengan video saya yang sebelumnya yang judulnya jangan menyerah itu. Ya, jadi jangan menyerah begitu saja. Kita harus manfaatkan semua, manfaatkan waktu, manfaatkan situasi. Ya si Rohman ini dia memanfaatkan waktu senggangnya di tengah-tengah pekerjaan rutinnya, ya. Nah dia udah dapat AdSense, dapat gaji dari AdSense. Selamat Bung Rohman, maju terus buat channelnya ya. Kita harus saling mendukung dalam banyak hal supaya semua youtuber ini bisa semakin, dan semoga channel kamu juga bisa menjadi contoh buat channel-channel lain yang setema dengan kamu ya. Jadi teman-teman sekalian semua, ini kisah inspiratif yang bisa saya bagikan dengan kita semua, semoga berguna. Bantu saya ya untuk membangun channel saya ini supaya bisa lebih berkembang dengan cara like, share, subscribe, dan komen. Semoga saya nanti berikutnya akan buat konten yang selain musik juga yang tentang motivasi dan inspirasi yang bisa membantu kita. Oke, okay? Nah, terima kasih sekali lagi. Salam sehat buat kita. Tuhan berkati.